Mencari pemain Asia untuk memenuhi kuota pemain asing di Liga 1 2019. Kabar yang beredar, Persib sedang mendekati pemain asal Jepang dan Korea. Persib Bandung mencari pemain Asia untuk memenuhi kuota pemain asing di Liga 1 2019. Kabar yang beredar, Persib sedang mendekati pemain asal Jepang dan Korea. Namun, jika gagal tidak menutup kemungkinan Persib tetap menggunakan pemain lokal untuk menambah kekuatan. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Kuswara Estaryono mengaku hingga saat ini belum jelas siapa pemain yang akan mengisi slot Asia. Menurutnya, semua itu akan terlihat jelas pada Senin, 14 Januari 2019, dalam latihan perdana yang dipimpin oleh Miljan Radovic. Bahkan, dalam latihan perdana nanti juga akan terlihat sosok asisten pelatih Miljan. Tunggu saja, tanggal 14 nanti akan terlihat semua pemain-pemain Persib musim ini. Kami sedang koordinasi sama coach sosok pemain Asia siapa dan posisi di mana. Mudah-mudahan tanggal 14 nanti sudah jelas semuanya, kata Kuswara. Kamis, 10 Januari 2019, di Bandung. Ditegaskan Kuswara, pada 14 Januari, agendanya mengumumkan seluruh penggawa maung Bandung, termasuk siapa pemain yang dilepas dan direkrut. Yang jelas sosok-sosoknya sudah ada, cuma masalah namanya belum bisa kami sampaikan dulu, kata Kuswara lagi. Kuswara menyebutkan bahwa hingga saat ini yang sudah pasti dan diumumkan oleh manajemen baru 4 pemain, Esteban Fitzgerald, Serdan Lopicic, Ezekiel Endowase, dan Bojan Malisicek. Jadi untuk sementara ini cukup kami sampaikan 4 pemain saja. Kalau pun ada perkembangan baru, akan kami sampaikan, ucap Kuswara. Sementara itu, Kuswara tak mau berkomentar perihal penolakan Bobotoh terhadap pemain baru Persib.